Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita tetap limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya, semoga para pemirsa YouTube yang saat ini menonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani, diberkahi umurnya, dimurahkan rezekinya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali dengan Anda semua di channel yang penuh berkah ini. Dalam perjumpaan ini, saya akan mengijazahkan sebuah ilmu atau amalan. Sebagaimana ilmu ini diijazahkan oleh para ulama, para kiai sepuh. Faidah dari ilmu ini, yaitu untuk semua hajat, untuk semua impian. Hutang-hutang riba lunas tanpa kita duga, bahkan di luar pikiran kita. Dan juga dapat mendatangkan kekayaan dengan cepat. Para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan video ini, mari kita sama-sama dukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya. Tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila Anda ingin mengamalkan ilmu ini, jangan lupa tulis qabil tuh serta semua hajat Anda, semua impian Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Insya Allah kita aminkan bersama. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, amalannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca sebanyak 41 kali. Kemudian kalian lanjutkan membaca doa ini sebanyak 1 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma irfa' qadri wa yassir sadri wa yassir amri warzuqni min haitsu la yahtasib bifadlika wa karamika ya man huwa, wa as'aluka bi jalali izzati wa jalali haibati wa jabaruti azmati an taj'alani min ibadika salihin alladzina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa antu salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ketika Anda sampai bacaan kun, maka katakanlah di dalam hati Anda, apa hajat Anda, apa impian Anda, katakan di dalam hati Anda. Kemudian lanjutkan membacanya, yaitu fayakun. Bacalah amalan ini sebanyak 1 kali dengan istiqomah, dengan rutin. Setelah kalian selesai sholat fardu, insya Allah semua hajat Anda, semua impian Anda, semua masalah ekonomi Anda, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Semoga amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.